saat ini tentu penggemar motor GP sudah berbondong-bondong menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para penggemar motor GP akan menyaksikan jagonya berlaga dalam 27 lap lapangan di atas sirkuit sepanjang 4,31 km. Para pembalap harus adu cepat di trek lurus yang memiliki panjang 507 meter serta menaklukkan 17 tikungan. Kerumitan sirkuit Mandalika tidak terlepas dari campur tangan Mark One Consulting, juga firma arsitek Populus. Ada hal yang menarik menurut saya yang telah dilakukan oleh pengelola Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BISAM. Dimana pada saat penumpang turun dari pesawat dan akan menuju pintu keluar harus melewati semacam sirkuit Mandalika dengan sentuhan mod khas Sasak, yaitu motif tenun Subah Nale dari desa Sukarare, Lombok Tengah. Motif tenun Subah Nale di sirkuit Mandalika ada pada tikungan 10, 16, dan 17. Ini seakan-akan lintasan menikung, aslinya ada 17 tikungan. Dan ini juga posisi start nomor-nomor peserta motor GP. Lintasan lurusnya ada 507 meter. Biasanya di ujung sirkuit juga ada kejutan. Pada umumnya penumpang pesawat tidak langsung keluar, namun mengambil foto.
foto, baik selfie maupun berombongan. Juga para penumpang pesawat mendapat informasi peta wisata, utamanya di Pulau Lombok. Juga peta destinasi wisata di Pulau Sumbawa. Pada umumnya di setiap ujung lintasan atau sirkuit ada kejutannya. Demikian juga sirkuit Mandalika ini. Kita belok dan kita lihat apa yang ada. Souvenir-souvenir motor GP tersedia di sini.